Selamat datang di channel Ani Ngage. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini aku lanjut lagi ya guys untuk review bangunan dari kalian. Karena bangunan kalian ini unik banget nih teman-teman. Kira-kira dari siapa ya bangunannya? So, kalau gitu langsung aja kita ganti dulu baju Sakuraninya. Oke, kalau gitu aku pengen Sakurani pakai bajunya yang ini aja ya guys ya. Yang spring tapi yang nomor 3 aja. Oke, abis itu warnanya aku buat warna kuning. Dan warna celananya aku pengen warna apa ya? Orange aja kali ya guys ya. Nah, seperti ini. Tinggal mode rambutnya ya. Aku pengen seperti AOE aja guys, yang nomor 1. Tapi warnanya kita buat lebih coklat aja. Dan gak usah pakai mahkota ya teman-teman ya. Enaknya pakai apa ya guys ya? Coba kita lihat. Nah, topi bebek guys, lucu nih dia. Oke, kalau gitu warna matanya aku ganti warna biru aja ya guys, biar cerah. Terus untuk face-nya nomor 6 aja kayaknya bagus nih guys. Oke, kalau gitu tinggal Sakuroni ya. Aku akan ajak Sakuroni pergi guys. Jadi kalau Sakuroni mungkin dia pakai bajunya yang spring 1 aja teman-teman. Nah, warnanya sendiri aku ganti aja jadi warna ungu kali ya guys ya, biar terang. Terus warna celananya hitam. Kok jadi kebalik guys? Kok jadi kayak gini? Ya udah, kalau pada begini aja. Abis itu mode rambutnya kita ganti jadi nomor 19 ya guys ya. Oke, kalau gitu cukup ya guys ya. Face-nya nggak usah diganti ya kalau Sakuroni ya. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oke guys, sudah di rumah Sakuroni nih. Ayo kalau gitu kita samperin Sakuroni dulu ya. Karena untuk review bangunannya aku akan ajak Sakuroni. Ada juri, hampir aja tertabrak guys. Juri nih ya, nggak permisi-permisi deh. Yaudah, kalau gitu aku mendingan parkir di depan Sakuroni aja. Sakuroni! Ya Sakuroni! Wah, celana kamu ngejreng banget. Aduh, ini kan olah kamu. Oh iya, maaf-maaf ya. Tapi nggak apa-apa kok, bagus kok. Jarang-jarang cowok pakai celana warna ungu ya. Yaudah, ayo Sakuroni ikut aku. Kemana lagi kita review bangunan? Iya, kamu tahu nggak Sakuroni? Masa ya katanya ya, ada rumah tuh bener-bener unik banget. Rumah apaan emangnya? Tunggu sebentar, aku cari posisi dulu untuk search ID-nya ya. Aku parkir di sini dulu deh, di U-Mart dulu ya. Yaudah cepetan Sakuroni, ID-nya dong. Oke, oke, kalau gitu ID-nya itu, jadi untuk bangunan pertama direkomendasikan oleh Aulia Woods. Katanya ada rumah dari penanak nasi guys. Nah, kayaknya seperti Magicom gitu kali ya teman-temannya, atau rice cooker mungkin. Oke, kalau gitu untuk ID-nya 6616242006573. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia nih, bener guys, rumah dari penanak nasi dalam kurung Aulia ya. Ini yang buat kayaknya Aulia 27 sama-sama nih kayaknya. Yang komen juga Aulia, yang buat Aulia. Oke, kalau gitu langsung aja aku download. Nah, langsung like ya guys ya untuk bangunannya. Aku pengen tahu emang bisa ya teman-teman. Jangan-jangan nanti kayak teko itu guys waktu itu. Tapi coba ya kita lihat dulu ya, apakah sama rumah penanak nasinya atau ada apinya gitu dibakar. Wah, wah, itu dia. Itu dia guys. Wow, tinggi sekali Sakuroni. Sakuroni ayo. Aduh, Sakuroni kok kamu nancepin mobil kamu sih? Gak tahu bisa begitu. Yaudah, kamu ikut aku dulu. Lihat nih rumah penanak nasinya, besar banget ya Sakuroni ya. Iya Sakuroni. Ayo Sakuroni, kita naik ke atas, bisa gak kamu? Ayo, kayak gini tuh, kayak gitu, bisa ya? Ya, 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 barengan dong. Ya, ya, barengan deh kalau gitu. Lompat. Nah, lagi ya, lompat. Ini tangganya super gede ya guys ya. Karena kan emang ukuran rumah rice cookernya juga besar ya teman-teman ya. Oke, jadi tangganya juga dibuat besar. Ayo Sakuroni, lompat lagi. Lompat, ayo lompat. Ayo, kalian pasti bisa. Ayo, 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 ayo. Aduh, nah, akhirnya ya guys ya, penuh perjuangan. Aduh, 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 aduh. Padahal cuma mau naik doang guys, tapi yaudahlah. Terus berusaha mereka berdua guys. Kompakkan diri kalian. Oke, dikit lagi sampai. Yuhu. Akhirnya guys, naik tangga raksasa. Kita masuk ya kalau begitu. By the way, ini mana pintunya ya? Mana ya guys ya, coba. Sofanya untuk ruang tamu lengkap banget loh,
di sini juga ada dispenser untuk minum dan ini pastinya kamar, guys. Wah, kamarnya lucu juga ya. Dia pokoknya nggak terlalu banyak space ya, guys, tapi cukup lah. Di sini ada meja makan dan di sini ada teko sama rice cooker ini. Nah, guys, sebenarnya rice cooker itu seperti ini, teman-teman. Cepetan duduk sini, Sakura nih. Lah, kok kamu pergi? Ya dia pergi ke situ, guys. Ya udahlah. Ini meja makannya dan ini kulkasnya ya, guys. Ya, nah, ini nih kitchen setnya seperti ini. Nah, ini pasti toiletnya. Nah, bener, guys. Ini untuk mandi, shower. Di sini untuk ngaca dan ini toiletnya. Oke. Kalau gitu kita lihat lagi ya. Oh, kayaknya sudah seperti itu, Sakura nih. Oh iya ya, ada akuarium juga sama ini laci ya, guys ya. Wah, lacinya bisa dibuka juga tapi nggak ada harta karun. Sakura nih, ini kan kamu sudah lihat di dalamnya. Gimana kalau kita lihat dari luar? Ah, maksud kamu gimana, Sakura nih? Aku pengen lihat dari tutup bukanya tadi. Oh ya sudah, yaudah sebentar ya. Aku berarti ajak kamu untuk pakai jetpack. Ayo guys, kita keluar ya. Tadi kan aku nembus kayak gini, teman-teman. Pantesan itu. Tadi itu pas aku dari mana ya? Nah. Dari sini ya, guys ya. Sip, kita kan sudah turun di sini. Aku turun coba ya. Nah, ini kan ada tulisan action ya, guys ya. Harus tadi aku tekan action gini. Tuh, ya kan? Oh, tidak. Ampun deh, Sakura nih. Kamu tuh ya tidak baca kalau ada actionnya. Iya, maaf Sakura nih. Ternyata ini bisa dibuka, guys. Wah, aduh. Ini semua gara-gara kamu, Sakurani. Aduh, maaf, Sakuroni. Aduh, jadi gimana? Bagaimana ini kita? Ah, ya sudahlah. Kita teleport aja, kita pulang sekalian bawa mobil kamu. Oh ya, baiklah kalau begitu, guys. Kita pulang ke mobil dan aku pulang ke rumah juga ya. Nah, sudah nih. Mana Sakuroni ya? Sakuroninya tertinggal, guys. Ya sudah, kalau begitu kita telepon aja ya. Sakuroni! Sakurani, kenapa kamu selalu meninggalkan aku? Kamu ketinggalan tadi ya? Aku lupa, soalnya harusnya gandengan dulu baru kamu bisa ikut. Ya udah, terus kita gimana nih? Ya kan rumah rice cookernya sudah tidak ada. Jadi kita ganti aja yuk review bangunan yang lain. Yang mana lagi? Oke guys, kalau gitu lanjut lagi aja ya untuk bangunan yang kedua ya. Nah, yang kedua ini teman-teman direkomendasikan oleh Cici Miao, guys. Nah, ID-nya itu 16162425255130, guys. Nah, ini katanya ada bangunan kapsul. Kapsul obat emangnya ya? Coba ya, aku download dulu ya. Ini dia nih. Oh, ini parkour tower kapsul. Oh, ini parkour ya, guys ya. Tapi coba deh aku download dulu ya. Nah, ini aku sudah download, guys. Langsung kita like ya. Ayo, Sakuroni. Di mana itu? Itu parkour atau bangunan kapsul? Katanya sih bangunan kapsul. Oh, jangan-jangan di dalam bangunan kapsul itu ada parkournya lagi, guys. Coba. Kita menuju ke sana ya. Nah, itu dia. Wow, lihat teman-teman. Wih, Sakuroni. Yeay. Sudah sampai. Kenapa kamu selalu begitu parkir mobilnya? Kasihan banget dia selalu. Selalu nungging mobil kamu nih. Iya, Sakuroni, biarin aja lah. Ada bacaan ini peraturan. Kalau jatuh harus ulang ke checkpoint setiap challenge. Jangan curang, jangan pakai jetpack. Jangan lupa kasih like. Aku sudah kasih like belum? Udah, guys. Tapi aku pengen lihat dulu ya teman-temannya. Ini gimana kita bukanya? Oh, dari sini ternyata jalannya. Oh, ayo sini, Sakuroni. Oh, ini ternyata bukan bangunan kapsul, guys. Sakuroni. Ih, Sakuroni malah diem di situ, guys. Yaudah, Sakurani aja yang lihat. Oh, ternyata ini mah parkour, teman-teman. Wah, ini seperti parkour yang waktu aku coba itu kali ya, teman-teman ya. Coba deh aku, kalau ini kan masih gampang kali ya, guys ya. Aku nggak mau coba parkour ya, guys ya. Aku cuma mau lihat doang. Berarti ini tanjakannya dari sini, guys. Coba kita lihat sampai atas ya. Maaf ya teman-teman, bukannya aku curang nih. Tapi aku mau lihat sampai atas itu seperti apa. Nah, ini dia nih, guys. Selamat, kamu tinggal loncat ke lingkaran kaca yang ada depanmu. Oh, berarti ini sama, guys. Tipenya kayak waktu aku main parkour yang ada di mana tuh? Kalian inget gak yang di hospital? Kayaknya ada video ini, guys, yang sebelah kiri ini ya. Di situ aku juga nyobain parkour seperti ini. Jadi tuh dia kayak lingkaran gitu, sama juga kayak parkournya Roblox kali ya. Oke, kalau gitu ini aku sampai di sini aja langsung ya, guys ya. Aku langsung telepon Sakuroni aja. Sakuroni, loh kok kamu tiba-tiba sudah di atas sih? Iya, aku curang soalnya aku pengen lihat langsung hadiahnya. Tapi kamu lempar barang aku yuk, aku pengen lihat di dalamnya apa. Oke, siap-siap ya, guys ya, karena kita tidak mencoba parkurnya karena aku melihat bangunan kapsulnya dan
Cinta masuk ke dalamnya, kita lihat. Bisa menggunakan pintu ini. Dan terima kasih sudah memainkan parkour buatan aku. Wah, sama-sama. Walaupun parkournya hampir sama ya guys ya, tapi gak apa-apa teman-teman, kalian cobain aja nanti parkournya ya. Karena tadi tuh gak terlalu susah ya, cuma naik-naik aja. Nah, ini aku akan mencoba bagian akhirnya guys, karena sudah keluar dari pintu. Oh, ini perosotan guys. Oh, berarti terakhirnya kita bisa main wahana ya. Nah, ini kalau gak salah zabutan ya teman-teman ya. Aku coba duduk dalam sini. Sakuroni, kamu bisa duduk gak? Wah, ternyata Sakuroni tidak bisa guys. Tapi prosesannya sama ya, hampir sama kayak celananya Sakuroni ya guys ya. Ya udah kalau gitu teman-teman, ini dia bangunan kapsulnya. Ternyata bangunan kapsul ini adalah parkour ya guys ya, yang di dalam itu ada emasnya. Wow, keren sekali. Ya udah kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur, dan jangan lupa nih seperti biasa like-nya, subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Anuhani, karena di sana juga aku main game Sakura Sukasumata. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video nih game selanjutnya. Bye bye.